Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional milik Indonesia yang mendunia. Alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja loh, tapi juga sampai ke mancanegara. Banyak warga negara lain yang tertarik untuk belajar memainkan alat musik ini. Hayo, kalau kamu tertarik nggak buat lebih tahu soal gamelan? Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel dan an, yang mana artinya memukul atau menabuh. Awalnya, gamelan merupakan suatu aktivitas menabuh yang dilakukan orang zaman dahulu. Namun kemudian, menjadi nama alat musik. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, gamelan terdiri dari gong, kenong, gambang, celempung, hingga alat musik pendamping lainnya. Alat musik gamelan merupakan satu kesatuan yang utuh yang dibunyikan bersama. Semua disusun sedemikian rupa dan membentuk sebuah pakem. Alat musik gamelan didominasi dari kayu dan gogo atau sejenis logam campuran, timah dan tembaga. Menurut orang Jawa, gamelan diciptakan oleh dewa yang menguasai Jawa, Sang Hyang Guru yang tinggal di Gunung Lawu. Konon, gamelan dulu dipakai untuk memanggil dewa-dewa lainnya. Saat memainkan alat musik gamelan, bunga dan dupa sering disajikan untuk mengiringi tabuhan gamelan. Hal ini dilakukan karena mereka percaya bahwa di dalam gamelan didiami oleh roh. Pemusik juga harus membuka sepatu saat memainkan gamelan. Selain itu, gamelan sangat dihormati dan tidak boleh dilangkahi. Karena mereka yakin roh dalam gamelan dapat marah dan mencelakai orang yang tidak menghormatinya. Beberapa permainan pada gamelan diyakini dapat mempengaruhi alam. Musisi Jawa percaya bahwa gong ageng menjadi roh utama dari keseluruhan gamelan. Irama musik yang keluar dari gamelan mencerminkan keselarasan hidup sebagai prinsip hidup dianut masyarakat Jawa. Jika melihat beberapa relief di Candi Borobudur yang sudah menggambarkan instrumen gamelan, ini berarti gamelan sudah menjadi keseharian masyarakat sejak abad ke-9. Kemudian, tersentuh beragam budaya seperti dari Eropa dan Arab. Gamelan menjadi salah satu hasil budaya Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Diketahui, sejak 15 Desember 2021, gamelan berada di urutan ke-12 hasil budaya dari Indonesia yang menyandang predikat warisan budaya tak benda dunia. Alat musik tradisional ini banyak digunakan dalam upacara adat maupun kesenian di daerah Jawa, Bali, hingga pulau lain seperti Madura dan Lombok. Gamelan juga berfungsi sebagai sajian musik maupun iringan dalam upacara adat, tarian maupun pagelaran seni seperti wayang dan ketoprak.